saya Rahmalandi, Miss International Indonesia 2007. Dan ini Vania Fitrianti Herlambang, Miss International Indonesia 2018. Gimana Kak pengalamannya dulu? Udah lama ya? Wah, lama banget. It was very, very, very amazing journey. Pada saat itu benar yang namanya datang ke sana membawa nama Indonesia itu rasanya luar biasa, masuk top 15 itu rasanya luar biasa banget, dan itu banyak adik-adik putri Indonesia yang ternyata juga berhasil seperti Vania juga. Kamu gimana pengalamannya? Kandidat pertama kan yang bawa waktu itu. Waktu itu ya, dari putri Indonesia. Kalau aku sendiri sebenarnya ada suatu kutukan yang katanya bakal kena di aku. Apa tuh? Kutukan setelah pemenang Miss Internasional. Jadi kan Miss Internasional 2017 Kak Liana nih dari Indonesia yang menang. Dan katanya kalau Indonesia sudah menang, di tahun berikutnya tidak akan bisa masuk ke top 15. Oke. Iya, dan alhamdulillah karena usaha dan juga doa dari teman-teman semua, jadinya aku diberikan kesempatan menduduki top 15 juga. Alhamdulillah. Very emotional moment for me, dan juga banyak pelajaran, ketemu teman-teman dari 77 negara. Tuh, berharga banget sih. Banget. Terkutukan, terpecahkan. Alhamdulillah. Kegiatan kita hari ini adalah photoshoot bareng-bareng sama adik-adik putri Indonesia yang lain. Saya nyebutnya adik-adik ya, karena udah senior. Bisa dibilang merupakan pemenang-pemenang di Miss International juga. Jadi ya, senang banget kita kumpul di sini, walaupun tidak berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Akhirnya bisa ngobrol. Ya, the first time kita ketemu ini. Iya, di sini seneng banget, walaupun kita sering dibilang mirip ya. Iya, apakah mirip? But the sisterhood ya, masih terasa banget yang pasti. Sisterhood. Untuk foto hari ini sebenarnya persiapan ngebut ya, karena memulangkan diri dari Makassar untuk satu hal ya, kira nyampe ke sini pagi-pagi udah siap-siap dan mengosongkan jadwal ngurus anak bisa luar biasa sekaligus loh. Ya kalau ini Ibu Fania bagaimana? Aduh, alhamdulillah belum ada nih, nggak ada ekornya. Jadi biasa aja setelah kemarin kegiatan, untungnya kalau dari wardrobe sendiri udah dari tim disiapin, kita hanya paling ya kayak diingetin hal-hal detail kayak cat kuku ya, atau yang kecil-kecil aja, atau misalkan maskeran biar pas photoshoot jadi flawless, kayak gitu. Jadi gak ada yang terlalu sebenarnya, dan photoshootnya sangat amat-amat sangat menyenangkan. Gak ada. Kan kita udah pro. Iya. Self-claim ya, apa lah ya. Gak ada, seriously. Ini bisa dilihat, gak ada yang perlu diarahkan. Pokoknya cuma dikasih tahu satu arah, langsung bisa mengarahkan diri semuanya. Kita langsung chemistry-nya dapet langsung. Persiapannya yang pastinya sebelumnya ya makan dulu ya kan, biar kita stamina tetap kuat juga, karena ini photoshoot dari pagi sampai sekarang aja udah siang, udah belum kelar juga, udah mau sore. Betul. Nih, nah yang paling penting dari semua itu adalah kita mesti tahu angle terbaik
ada di sebelah mana. Dan kalau misalnya merasa badan kita kurang bagus mengenakan gaun ini, baju ini, kita harus tahu selective. Selektif dengan angle kita sendiri. Jadi kita harus, we have to know our own body, our own pose. Benar, kalau aku sendiri biasanya latihan dulu di rumah, di depan kaca. Kayak lihat dari kiri atau dari kanan, mungkin agak gel kiri, agak gel kanan. Nanti sedikit tips, mungkin pas hari H itu siapin musik yang enak, yang playlistnya pas sama suasana yang diinginkan. Hasilnya pengennya anggun, lagu-lagunya pembawaannya yang kayak Beyonce, yang anggun, kayak gitu lah. To mood up the boost, That's it. Up the mood. Ikuti kegiatan photoshoot kita hari ini di Portofolio UCTV. Saya Niko, di photoshoot kali ini saya sebagai art director. Ya, photoshoot kali ini kita dengan Miss Internasional Indonesia dari angkatan 2007, ada Rahma Landi, terus ada Visa, Elvin Rapa, terus ada Kevin yang kebetulan Miss Internasional 2017, terus ada Fania 2018 dan yang sekarang 2019 Jolin Rotin Solo. Nah, kalau pada ini kita persiapannya yang mengenai propertinya, ada yang bunga-bunga, terus yang soft, kita ingin menampilkan yang soft, kalem, karena ciri khas Miss Internasional itu dia cenderung kalem, kalem, sweet gitu. Jadi kita mengambil warna-warna yang pastel, yang cerah, dan kelihatan kita interest. Warna-warna jadi enak dilihat karena kalem gitu, ciri khas Miss Internasional. Nah, untuk session yang ketiga kali ini kita ngambil tema yang casual namun tetap elegan, agak casual tapi gone, tapi yang masih casual karena emang desainnya lebih abstrak ya, tapi tetap menampilkan elegan ya. Di sini kita ngambil edgy look juga, edgy look tapi masih ada gone ya, tapi masih soft dengan karakter. Sekali lagi, karakternya Miss Internasional Indonesia ini kalem dan sweet gitu. Konsep kali ini kita menentukan
itu tadi karakter Miss Internasional yang kalem, meskipun edgy itu tetap kalem, terus kekeluargaannya tetap dapat, si fashion artistiknya masih tetap dapat ya, seperti kita lihat ya di sini dengan komposisi foto kayak gini. Ini kelihatan kalau keakraban antara Miss Internasional Indonesia ini dekat banget. Jadi foto ini mencerminkan kekeluargaannya. Untuk variasi posenya emang sedikit ini, sedikit agak kesulitan sedikit meskipun simpel. Nah, karena simpelnya itu gimana supaya variatif gitu, jadi tidak monoton. Soalnya kan karena Miss Indonesia kan kalem-kalem tuh, mau dibikin yang nananya juga nggak pas. Jadi emang harus beda, tapi tetap masih kalem, harus beda ya, gitu kesulitannya. Tapi tadi udah sih. Kebetulan udah dapat ya, karena itu tadi Miss Internasional kedekatannya itu saling akrab gitu, jadi emang dapat feel-nya ya. Oke, kebetulan jalannya photoshoot kali ini sangat menarik sekali, seru, karena photoshoot kali ini Miss Internasional Indonesianya ini kekeluargaannya ya, kekeluargaannya itu luar biasa sekali. Terus orangnya asik-asik, terus timnya juga saling support, jadi kegiatannya lancar meskipun waktunya kali ini tuh lebih dikit, lebih dipress, tapi bisa maksimal karena ini ditunjang dengan support system, tim-tim yang profesional, saling support, saling mendukung, memaksimalkan waktu, mengefektifkan waktu, terus memanage waktunya meskipun ada pengambilan video, pengambilan interview, itu tidak ada kendala karena emang sesuai timing, terus tujuan yang apa kita mau tercapai. Penasaran kan? Nah, makanya ikuti terus kegiatan photoshoot kali ini hanya di Portofolio CTV. Saya Roni Aryo Juwono, saya fotografer, dan kali ini kita pemotretan untuk Miss Internasional Indonesia. Tapi jangan heran, kali ini Miss Internasional Indonesianya banyak sekali. Ada sekitar 6 orang, ada Rama Landi, ada Fania Herlambang, ada John Romero.
Robin Zulu, ada juga Kevin Liliana yang sebagai Miss Internasional pada saat tahun 2017. Dan juga ada Elvin, dan juga ada Visa. Ya, akhirnya itu 6 orang yang kita foto hari ini. Kita bahas untuk konsep ketiga pemotretan hari ini, di mana hari ini pemotretan yang ketiga ini adalah casual look. Casual look-nya ini kita agak sedikit berbeda memang. Casual mungkin terjemahannya orang-orang awam mungkin casual itu adalah sehari-hari, tapi kali ini tidak. Jadi walaupun casual, kita tetap menggunakan wardrobe berupa gaun-gaun. Kali ini gaun adalah dari Ernesto. Gaun itu sedikit bahannya shine mengkilat, dan juga potongannya juga sedikit unik. Nah, kita juga akhirnya bereksperimen dengan ekspresi dari para putri yang kita foto kali ini. Dimana Miss International itu memang selalu akan smile, atau smile dan penuh keanggunan. Tapi kali ini dengan look casual, kita coba untuk lebih a bit fierce. Dan untuk mendukung casual look kali ini, dari Your Lips juga sudah men-treatment dari background-nya itu menggunakan kain blacu yang menggunakan drapery ya, atau lipit-lipit, itu mendukung istilahnya color scheme dari keseluruhan total look wardrobe yang digunakan hari ini. Untuk look yang ketiga, yang look casual, yang menggunakan gaun-gaun juga, saya mencoba untuk menonjolkan foto yang berasa ada handling-nya, tapi saya juga mencoba eksperimen dengan lighting yang sedikit berbeda, yaitu dengan one side lighting, di mana ada shadow jatuh ke models-nya. Dimana biasanya kalau family itu kan ekspresi models itu juga selalu akan selalu ceria atau smiling. Tapi kali ini saya mencobanya dengan style yang fierce, tapi tetap dengan gown, tapi tetap menunjukkan keakraban sebagai Miss International Family. Dilihat dari kesulitannya, memang mereka sebagai Miss International Family cenderung untuk lebih banyak smiley dan juga feel anggun. Ini tantangannya bagi mereka juga adalah kita bisa menghadirkan terbaik, tapi berbeda konsep karena kita tampilkan dengan wajah-wajah atau ekspresi yang fierce. Alhamdulillah hari ini pemotretan sudah berjalan lancar dari mulai pagi tadi.
pantai siang hari ini. Semua senang, putri-putri pun juga tampak cantik-cantik. Dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada tim makeup, hairdo, stylist, art director, dan juga putri-putri dan juga para chaperon dari Yayasan Putri Indonesia dan juga Yayasan Putri Indonesia sendiri yang memberi kesempatan saya untuk pemotretan kali ini. Ikuti terus kegiatan photoshoot kita ini dalam acara Portofolio hanya di UCTV. We'll be right back.